Pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya dan Perikanan telah berhasil melakukan pengejaran dan penghentian terhadap kapal ikan asing di Selat Malaka, yaitu di WPP 571. Dengan indikasi melakukan tindak pidana illegal fishing, pencurian ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh kapal nelayan asing berbendera Malaysia bernama SLFA 5219 menggunakan alat tangkap trol untuk muatan sebagai alat bukti berbentuk ikan hasil tangkapan. Posisi pemeriksaan itu berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian secara pelanggaran tertangkap tangan oleh kapal pengawas perikanan di Selat Malaka. Selanjutnya kapal beserta ABK dan juga ikan sebagai alat bukti dikawal ke pangkalan PSDKP Batam untuk dilakukan proses lebih lanjut. Adapun modus operandi yang selama ini dilakukan, yaitu mereka dalam arti pemilik daripada kapal ikan berbendera Malaysia tersebut menggunakan nelayan dari Indonesia atau dengan harapan apabila bertemu dengan penegak hukum seolah-olah kapal tersebut adalah kapal nelayan Indonesia. Namun demikian, dengan pengalaman ABK kapal pengawas perikanan Ditjen PSDKP berhasil mengidentifikasi bahwa kapal tersebut adalah kapal nelayan berbendera Malaysia yang telah melakukan pencurian ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Perlu ditegaskan kembali komitmen dari Kementerian Kelautan Perikanan di bawah Menteri Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan bahwa zero toleran, tidak ada alasan, tidak ada ampun terkait pelaku tindak pidana IU fishing, khususnya illegal fishing, pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal bendera asing.